Baik, pada kesempatan ini kita akan mengetahui bagaimana cara membuka gigi blender ini. Gigi blender ini mau diganti karena sudah kalah ya. Ini sudah pucuk-pucuknya sudah habis, jadi mau diganti yang baru. Seperti ini. Nah, sekarang cara membuka ini, karena tentunya ini agak sulit dibuka, harus membuka cupnya dulu. Akan tetapi kita ambil cara gampangnya saja. Kita siapkan alatnya seperti ini. Ini alatnya dan palu-palu seperti ini. Jadi kita tinggal membuat hentakan ya. Nah, coba perhatikan nih. Ini adalah sisi rata ya. Ini sisi rata dan ini sisi miring. Sebelah sini sisi miring. Jadi kita pukul sisi miringnya. Perhatikan, jangan sisi ratanya ya, tapi sisi miring. Sisi miring, kita lakukan hentakan seperti ini. Seperti ini. Nah, terbuka kan? Jadi hentakannya dari sisi sini ya, sisi miringnya, searah jarum jam, seperti ini. Tinggal lepas, lalu tinggal pasang yang baru seperti ini. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.